Assalamualaikum Datuk Dr. Azizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, kita melihat apa yang berlaku di New Zealand cukup indah sekali pada hari ini. Manifestasi sokongan masyarakat berbilang kaum terhadap kelompok Islam. Akan tetapi itu tidak mungkin akan berlaku sekiranya tidak ada pemahaman, tidak ada keterbukaan. Dan dalam konteks ini, kita juga menghadapi situasi yang sama di Malaysia. Kita bergelut dengan perbezaan yang ada dan sebagainya. Sebagai individu yang menjawab jawatan di IKIM sendiri, bagaimana melihat kepada perkara ini? Apa yang kita boleh contohi? Apa yang kita boleh pelajari? Dan dalam masa sama, bagaimana kita memberikan refleksi kepada apa yang berlaku dengan bersama kita di Malaysia? Okey, terima kasih Saudara Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa la data min lisani yafqahu qawli. Saudara, kita pertama sekali perlu melihat apa yang berlaku ini sebagai fenomena kemanusiaan. Memang kita semua orang Islam khasnya, ya, kita yang beragama Islam ini mengaku diri kita Muslim. Tetapi bila kita berada di situasi yang berlaku di Christchurch sekarang ini dan kita sedang melihat live, ya, begitu ramai sekali warga New Zealand yang bukan Islam termasuknya bersama-sama di dalam majlis yang kita tonton itu, apa yang membawa mereka bersama orang Islam? Ya, kita mesti ingat itu perasaan fitrah yang ada pada setiap jiwa yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kasih dan sayang, rasa simpati. Dari sudut sainsnya, sebenarnya dalam otak setiap manusia ini ada sel-sel tertentu, saudara, yang dipanggil mirror cells. Dan mirror cells inilah yang menjana rasa simpati dari satu insan ke satu insan. Dan ini aspek metafizik, ya, yang jarang diperkatakan. Jadi saya minta maaf saya membawa ke situ sebab acap kali kita terlupa sifat kemanusiaan yang kita kata standard di antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Di seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya, Tuhan sengaja menciptakan kita daripada Nabi Adam dan isterinya berpuak-puak dan berbagai-bagai kumpulan supaya kita saling kenal mengenali. Dan terbaik di antara kita ialah yang paling bertakwa, yang paling menghampirkan diri kepada Allah, yang paling ingin melakukan kebaikan. Dan kita mesti ingat bahawasanya manusia ini dicipta dengan penuh karamah, dengan penuh kemuliaan, ya, pada asasnya. Dan bagi kita yang pernah duduk di masyarakat seperti New Zealand, ya, kita sebenarnya juga patut cakna dengan sifat-sifat pribadi orang sana yang biasa, iaitu sangat-sangat mesra sebenarnya, sangat-sangat friendly kita kata. Dan itu mungkin tidak dikenali, tidak diketahui oleh ramai kita di Malaysia sebagai contoh. Jadi tidak, saya rasalah satu perkara memang agak luar biasa begitu ramai dan sebagainya. Tetapi peristiwa yang berlaku itu mencetuskan rasa kekitaan mereka, rasa kasih sayang mereka, rasa kasihan mereka, rasa belas mereka terhadap kumpulan yang telah menjadi sasaran di dalam kes pembunuhan itu. Jadi bagaimana mereka semua dapat bersatu ni tanpa mengira fahaman untuk lebih memahami itu? Kerana mereka seperti yang kita kata tadi berbalik kepada sifat kemanusiaan mereka yang hakiki, yang asas. Rasa sedih, ya, rasa terkejut. Dan kita semua tahu bahawasanya ada sesuatu dalam diri manusia ini. Dan saya cuba jelaskan tadi dalam konsep atau melalui konsep mirror cells, ya, yang ada di dalam otak kita masing-masing yang menyatukan kita. Dan ini semua bawah kawalan, bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala juga. Datuk, kalau kita bercakap mengenai manusia, masyarakat, bukan sahaja Islam, mungkin ada yang hedonistik dan juga antara doktrin lain yang diterima, itu mungkin ada sesuatu yang berbeza. Tapi kalau melihat kepada pembentukan kefahaman secara mudah untuk masyarakat lain, agama lain faham, ini adalah Islam sebenar, apa-apa langkah yang sebenarnya untuk seorang Muslim dan juga Muslimat untuk menyelahkan keadaan itu? Bagaimana? Pertama sekali, terima kasih atas soalan yang sangat baik dan sangat ketika untuk kita refleksi sekarang ini. Pertama-tama sekali kita kena tanya diri kita, ya, saudara, takat mana kita sebenarnya memahami siapakah kita, siapakah Maha Pencipta, ya? Tuhan faham tak kita apa yang diceritakan Al-Quran Al-Karim itu tentang asal usul kita?
Jadi jika kita tahu semua itu, barulah kita ada bersifat empati dalam diri kita. Selain kita memahami ilmu agama ini dari sudut fakta tentang hukum hakam, ya, dan lain-lain itu, itu sangat penting. Tetapi termasuk dalam ilmu fardhu ain ialah isu pengenalan diri kita. Ya, bila kita kata di dalam rukun Islam itu, pertama-tama sekali kita mengucapkan syahadah. Ya, aku naik saksi dari Tuhan sembah melainkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Setakat mana kita menyaksikan? Jadi, minta maaf kalau kita berbunyi kefalsafahan, tapi falsafah ini bermaksud ataupun menyentuh isu makna. Setakat mana kita menjiwai dan penjiwaan ilmu agama ini yang dan pemahaman tentang ilmu agama inilah yang akan melahirkan akhlak kita, sifat kita. Dan itu sebenarnya jadi penghalang di antara kita dengan orang lain yang bukan berjenama seperti kita. How kind are we to people? Setakat mana kita menghulurkan bantuan? Setakat mana kita senyum? Setakat mana kita mengucapkan salam kepada mereka? Setakat mana kita mahu bersama mereka? Saya rasa terkini di negara kita, seperti yang saudara sudah sentuh tadi, ada tanda-tanda menunjukkan kita sudah renggang. Ya. Kita punya hubungan dengan orang lain dah renggang. Dan kalau kita buat survey pun di kalangan orang muda hari ini, ya, saya rasa ramai yang kalau ditanya adakah awak mempunyai kawan yang bangsanya, agamanya lain pada agama dan bangsa awak. Saya rasa jawapannya mungkin akan memeranjatkan kita. Lah. Ini berbanding 30, 40, 5 tahun yang lalu di mana kadar kita berinteraksi dengan sama lain berbeza. Dan bukan sangat kita nak cakap dengan orang Islam itu apa dari segi fakta, hukum dan lain-lain. Tapi yang perlu hari ini ialah kita menunjukkan sifat kita sebagai sifat kita sebagai jiran. Ini An-Nur, sifat Jamal. Kita sebagai warga negara, sebagai citizen di dalam dalam masyarakat yang sama, dalam negara yang sama. Yang hidup di atas tanah yang sama, bumi yang sama, menghirup oksigen yang sama. Jadi saya rasa kita perlu bekerja keras tentang solidariti atau penyatuan orang-orang di Malaysia ini. Dan seperti yang telah diperjelaskan oleh ramai tokoh-tokoh sebelum ini, seperti yang saya bersama Mufti sebut tadi, ya, banyak perkara dalam agama kita sebenarnya merentahkan kita, menginginkan kita untuk berakhlak baik. Dan di situ sebenarnya bermula segala-galanya, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik terhadap orang lain itu bermula dengan kefahaman kita tentang agama kita sendiri. Tentang siapa kita, mengapa kita di sini, dan akhir sekali matlamat kita nak masuk syurga itu ialah untuk membawa semua orang kalau boleh. Tidak sempurna iman kita kalau kita tak kasih ke orang lain seperti kita kasih kepada diri kita sendiri. Itu kena diterjemahkan bukan hanya untuk mereka yang rupanya seperti kita, tapi juga orang yang berbeza daripada kita, saudara. Dato', mungkin dalam satu perkara yang lain ialah bagaimana kita pelajari sebagai di Malaysia. Kita nak mengatakan bahawa konsep kemaafan itu perlu diutamakan. Kita menghadapi cabaran Islamofobia. Akan tetapi kemaafan itu yang paling utama dituntut dalam Islam. Apabila kita bercerita mengenai kebencian, suara-suara yang penuh dengan kemarahan dan juga kebencian, ihsan ataupun perkara yang baik itu yang perlu diterjemahkan oleh umat Islam. Itu kita perlu akui kadang-kadang sebagai umat Islam, kita sering gagal untuk melakukan perkara ini. Dalam aspek ini, bagaimana di Malaysia itu boleh dijadikan teladan? Kita boleh mempelajari apa yang berlaku di New Zealand contohnya. Mereka tidak melihat kepada perbezaan agama itu untuk menentang keganasan dan juga pengganas. Mereka lakukan bersama. Sifat kemaafan itu diletakkan pada keutamaan yang pertama. Pandangan doktor mengenai perkara ini. Ya, saya rasa sangat critical point itu saudara highlightkan. Isu memaafkan. Ya. Mungkin bunyinya sesuatu yang soft lah, soft power. Alahai, apalah sangat nilai kemaafan, ya. Tapi sebenarnya manusia ini driven, ya, manusia ini dipacu oleh satu tenaga, iaitu emosinya. Emosi yang sangat kritikal dalam hidup manusia. Kalau tak ada emosi rasa tertentu, iaitu kasih dan sayang, ya, dan kemaafan ialah satu jenis kasih dan sayang dilahirkan oleh kita kepada orang lain, kan? Jadi dia boleh merubah situasi dengan begitu dramatik sekali. Ya, seperti yang kita lihat dalam berita-berita yang kita terima, ya, sahabat kita yang isterinya terbunuh dalam peristiwa itu memaafkan si pembunuh, ya, memaafkan
Bahkan dia kata, I love you. I love you and I want to see you. Ya. Saya nak peluk anda, dia katakan. Bukankah itu menunjukkan satu sifat rahmah yang luar biasa? Ini adalah pengajaran bagi kita, seperti saudara kata, setakat mana kita boleh menzahirkan kasih dan sayang begitu. Tadi kita cakap pasal empati. Empati ini rasa meletak, kebolehan untuk meletakkan diri kita dalam diri orang lain. Ya. Kita tak faham sesuatu perkara. Tiba-tiba kita dimarahi, ya, dibenci, didendami, ya, dihukum. Kerana kita membuat sesuatu yang tidak cocok dengan perkara yang tidak, kita tidak fahami. Contohnya itulah, kalau kita, orang buat sesuatu pada kita, kita akan pilihan pertama kita bukan untuk memaafkan tapi membenci. Dan di sini jelaslah hukum alam yang lebih baik ialah jangan membenci, memaafkan. Jadi kita patut menginstitusikan sifat memaafkan ini. Dan jangan kita remehkan sifat-sifat kasih, sayang, berakhlak, bersopan santun, menghormati orang. Ya. Ini sifat memaafkan ini juga berkaitan dengan menghormati orang. Ya. Dan dia, kita kata, sesuatu yang perlu diterapkan dalam diri kita di peringkat awal lagi. Ya. Dari peringkat awal lagi, kita jangan mendidik warga, anak dan mereka yang usia masih muda. Persepsi-persepsi tertentu yang akan menidakkan, yang akan melemahkan kebolehan mereka untuk memaafkan, untuk berempati, untuk mengasihi orang lain dan yang seumpamanya lah. Jadi saya harap kita di Malaysia akan mengambil iktibar ini bermula dengan kes-kes yang kita sendiri hadapi di Malaysia ini. Mungkin sebelum kita menghukum atau di samping kita menghukum, sebab mungkin dah ada undang-undang dan sebagainya, orang akan kata kenapa tak gunakan undang-undang. Mungkin orang itu perlu ditarbiahkan, orang itu perlu diberi penjelasan kenapa apa yang dilakukan itu salah. Dan ini janganlah ada pihak pula mengatakan kita ingin memaafkan dan membiarkan saja orang menghina agama kita misalnya. Tidak sekali, kita tidak menghala ke situ langsung. Cuma long term, ya, dan kita tahu pun kalau kita punya tindak balas apabila kita dihina, tindak balas kepada Islamophobia, hanya kita bersifat marah, hanya kita tidak membalas dari sudut hukum, dia tidak akan bawa ke mana, bahkan dia akan membanyakkan lagi gejala-gejala ataupun perangai-perangai ataupun kelakuan-kelakuan yang menghina kita, yang menyakitkan kita. Jadi memaafkan ini, mungkin ada orang lihat kita mengaku kalah, tidak, ya. Dan di sinilah kita mesti faham sebenarnya nilai-nilai Islam itu nilai rahmah. Kenapa dalam 99 nama Allah SWT itu Rahman dan Rahim itu yang teratas? Kenapa? Sebab ia merupakan, kita katakan, sumber tenaga untuk hidup yang paling afdal, yang paling dipentingkan. Bayangkan hidup ini tidak ada kasih dan sayang. Dan di antara kaum yang berbeza, jika berlaku satu tragedi, perkara pertama mesti dilaksanakan ialah kemaafan. Doktor, mungkin soalan terakhir daripada kami, doktor. Mungkin terkeluar sikit daripada konteks ni, tapi ini satu perkara yang penting untuk kita lihat. Figura Perdana Menteri New Zealand itu sendiri, Jacinda Ardern, begitu dominan dalam mengawal situasi dalam masa seminggu ini. Ujian perlu diberikan kepada beliau, seorang wanita yang mempunyai empati dan juga perasaan kasih sayang yang cukup tinggi dan melindungi umat Islam secara keseluruhannya. Dan dalam masa yang sama, bukan setakat itu, beliau mengecam pengganas dan juga individu yang melakukan keganasan itu sehingga mungkin majoriti daripada kita tidak kenal pun beliau siapa. Kerana perhatian perlu diberikan kepada mangsa dan juga mereka yang terlibat dengan menjadi mangsa tembakan dalam serangan dua buah masjid ini. Pandangan doktor sendiri, kepimpinan yang ditunjulkan oleh Jacinda Ardern ini yang menunjukkan bahawa sekiranya kasih sayang ataupun empati yang baik diberikan walaupun berbeza pemahaman agama ataupun berbeza latar belakang, ianya masih lagi dapat ditonjolkan dan dapat dijuarai isu yang universal seperti isu keganasan ini. Pandangan doktor. Ya, itulah kita kata tadi, ya, saudara. Sifat kasih dan sayang ini sebenarnya adalah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Pada diri-diri orang lain yang belum lagi seagama dengan kita, kita kata gitulah, ya, yang belum lagi seagama dengan kita, ada perasaan atau ciri-ciri kemanusiaan yang fitrah, yang Allah dah letakkan di situ. Dan bila kita kata, marilah kita mencari ciri-ciri kemanusiaan yang ada pada kita dan orang yang tidak serupa pada kita dan menggunakan itu sebagai asas solidariti, ini telah ditunjukkan oleh Perdana Menteri New Zealand tersebut.
pada diri dia, dia mempunyai satu sifat empati yang sangat tinggi. Dan untuk pengetahuan kita semua, empati ini sudah dikaji. Apakah sebenarnya empati ini? Dan dia ada kaitan dengan sifat jasadiah manusia sekalipun. Dan untuk kita menidakkan empati dan yang lahir pada empati itu bahawa kasih sayang, ialah kita bersifat, kita menyekat aliran kasih sayang yang akhir sekali ialah sesebenarnya. Kita yakin insyaAllah adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang ibu melahirkan, dia sayang sangat ke anak dia, mana datang kasih sayang itu? Itu datang daripada Allah. Jika apa berlaku jika ibu itu menghalang kasih sayang itu dizahirkan? Apa berlaku? Berdosa. Dosa artinya kekacauan, kezaliman, ya, ketidakadilan. So di sini kita melihat Perdana Menteri ini, tokoh yang ada pada Perdana Menteri ini, mungkin ini adalah satu kekuatan dia dari segi kepribadian dia yang sekarang dia menonjolkannya dan aplikasikannya di dalam proses dia mengurus tadbir negaranya. Ya. Dan dia mempunyai satu kesan yang saudara dan saya dan seluruh dunia lihat, punya satu kesan yang amat baik. Jadi boleh tak lagi kita nafikan, boleh tak lagi kita hujahkan, tidak perlu empati, ya, tidak perlu sifat mencari kesamaan, ya, dari sudut kemanusiaan antara kita, manusia di atas muka bumi ini. Kita selalu dengar ungkapan, the world has become a village, ya, dunia ini sudah jadi kecil, teknologi yang ada membuatkan apa yang berlaku di mana-mana boleh diketahui di tempat lain dalam masa beberapa saat saja. That's how small. Small tu artinya dah tak ada jurang atau halangan ruang, eh, antara kita dan orang lain di dalam dunia ini. Dan siapa yang membolehkan itu berlaku? Allah SWT juga. Jadi saya rasa kita sedang melihat satu keajaiban, satu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang dizahirkan. Banyak sahabat kita di dalam komunikasi mereka melalui teknologi ICT, WhatsApp dan sebagainya mengatakan kita mesti husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tokoh-tokoh agama dari Malaysia dan juga daripada negara-negara lain mengatakan kita mesti bersangka baik dengan Allah. Allah mempunyai rancangannya sendiri. Ya. Kita mempunyai rancangan, Allah mempunyai rancangan. Paling tidak, ya, kita melihat dengan kita tidak menafikan betapa sedihnya dan betapa tidak patutnya apa yang telah terjadi itu berlaku, tapi kita lihat di sebalik apa yang dah berlaku itu cetusan insya-Allah, ya, perkara-perkara yang baik akan berlaku di New Zealand dan di tempat-tempat lain insya-Allah. Tapi manusia mesti bersedia, jangan bersifat degil. Jangan bersifat mematikan hatinya, tidak mau mengambil cakna, tidak mau mengambil pengajaran, tidak mau mengambil iktibar dengan tragedi yang berlaku. So betul apa yang saudara nyatakan itu dalam tokoh Perdana Menteri ini adalah satu sifat yang begitu mengagumkan. Dan kalau lebih banyaklah pemimpin-pemimpin di dunia ini, ya, bersifat sedemikian, saya rasa dunia ini akan lebih aman insyaAllah. Baik. Itulah yang kita harapkan, doktor. Terima kasih, ya, doktor. Ya, sama-sama. Jadi tadi Datuk Dr. Azizan Baharudin, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, berkongsi dengan kita. Dan daripada apa yang Datuk cakap tadi, itulah perkara benar.